Salam NHN Channel, di sini Suhar. Jadi kita akan buat vlog untuk makeup Viva dengan menukar semi leather ataupun pure leather untuk dia punya seat. So tanpa menyengahkan masa lagi, kita unboxing terlebih dahulu. Let's go. Okay, kita kembali lagi dalam NHA channel. So kita akan unboxing untuk seat Viva. Okay, so hari tu saya dah tukar dia punya rim 14. Okay, so kita akan tukar untuk interior pula, iaitu seat. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa warna seat dekat dalam ni. Let's go. Melengahkan masa lagi, jom kita unboxing. Kita kena hati-hatilah, takut dia punya bungkusan ni nipis. Kita buka sikit-sikit dahulu, koyak sikit. So nampak kan? So kita tak boleh nak gasar sangat, takut dia rosak. Okay, so saya buka dulu. So ni adalah seat dia, Viva 850 dengan 1000, maksudnya 850cc dan 1000cc boleh pakai kedua-dua seat ni. So kita tengok color pula apa yang ada dekat dalam ni. Okay, yang ni bukan warna hitam, yang ni adalah warna grey ataupun kelabu. Sebab saya nak tukar warna dia, sebab hitam dah biasa kita gunakan. So kita tukar sikit warna lain pula. So kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, kita letak tepi dahulu. Viva 850 dan 1000cc boleh pakai. Okay, ni adalah color dia. Okay, ni seat belakang dia. Kita tengok macam mana kita nak pasang nanti. Dan ini pula pun sama, seat depan. Okay, so apa yang dia bagi? Okay, ni untuk dia punya cap, kepala, kerusi dan kunci. Dia punya lock kita kena pandai gunalah, takut tak cukup kan. Okay, alright, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pasang. Let's go. Okay, yang ni saya dah pasang seat. Okay, yang ni pun sama, dia punya tempat duduk. Okay, dan paling penting anda kena kaitkan dengan dia punya, untuk yang ni lah, untuk kaitkan dekat bawah ni, bawah kerusi. Yang ni anda jangan buang, anda kena betul kira betul-betul supaya ia boleh support semua 5-5 kerusi lah. Maksudnya 2 depan dan 3 belakang. Okay, dan satu lagi, sebenarnya anda tak kemas dekat belah ni, anda kena perlukan untuk tekankan dia supaya dia masuk dan lebih kemas. Nampak tak? Dan nampak tak kemas? Inilah cara dia untuk pasang DIY di rumah untuk vlog kali ini. Jom kita sambung untuk semua kerusi. Okey, alhamdulillah, set untuk pemasangan pure leather dekat belah pemandu pun dah siap. Okey. Dan ni driver pun dah siap. Okey, so kita tengok belakang, ada tinggal belakang saja lagi ni yang kita kena buat. Okey, so tanpa meninggalkan masa lagi, jom kita sambung lagi. Let's go. Okey, dah selesai untuk pemasangan tempat duduk belakang. So tempat duduk ni saja lagi saya dah buka. Okey, nampak tak? Senang saja nak buka. Okey, siang ni kita tengah pasang untuk tempat duduk lah. Yang ni tempat sandar saya dah pasang dah. Okey. So dia memang ada berkedut sedikit sebab yang saya dapat yang unboxing ni, dia agak berlipat sikit, ada kedut sikit. So mungkin lama-lama nanti kalau kita dah pakai, dah duduk, mungkin dia akan okey. So kita pasang untuk penghabisan DIY ataupun vlog. Mungkin vlog lah sebab saya banyak bercerita kan. Let's go. Okey, dah siap semuanya untuk pasang sendiri ataupun vlog kali ini, itu pasang pure leather ataupun semi leather, pure leather lah untuk seat Viva. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok hasilnya. Let's go.
Okey, ni adalah hasilnya. Ni adalah tempat kepala, tempat sandar dan tempat duduk bahagian pemandu. Okey, so driver pula pun sama. Okey, so kita tengok yang belakang pula. Okey, ni adalah tempat belakang. Okey. Tempat sandar, tempat belakang memanjang dan tempat duduk pun memanjang juga. So memang dah selesa dan mudahlah sebab saya pasang ni pun untuk memudahkan kalau ada susu tumpah, iaitu susu anak. So ia tak kotor lah sebab kita boleh lap dan senang nak cuci lah. Kita yang pakai yang cushion biasa punya, so dia akan menyerap ke dalam dan dia akan berbau lah. Okey, yang ni amat memudahkan kalau kita ada anak yang meragam, anak yang nakal-nakal sikit lah. Okay, so dia pun ada tempat letak ruang tempat belakang. Okay, so saya akan share link dekat mana saya beli seat ni untuk memudahkan anda mencari bagi Produa Viva anda. Okay, sampai di sini sahaja.